Selamat pagi dan shalom buat kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan, di mana kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 17 Agustus 2022. Dan saat ini juga kita bersama-sama bersuka cita dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Melandasi aktivitas kita pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari baru yang Tuhan boleh anugerahkan buat kami saat ini. Terlebih Tuhan, nafas hidup yang masih Engkau berikan dan masih bisa kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, terlebih dapat kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari Yesaya pasal 27 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Yesaya 27 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Israel diselamatkan. Pada waktu itu, Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedang-Nya yang keras, besar, dan kuat atas Lewiatan ular yang meluncur, atas Lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku, sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput. Aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umat-Nya seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umat-Nya seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan angin-Nya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pendupaan-pendupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan, dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan, perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi, itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu, Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu, sangkakala besar akan ditiup dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur. Serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Amin. Tema perenungan kita pagi ini
adalah kembali berdamai. Seorang suami dan istri sedang bertengkar hebat karena masalah perselingkuhan. Memang masalah ini sedang marak terjadi dalam kehidupan rumah tangga masa kini. Sang suami, karena malu ketahuan berselingkuh, akhirnya pergi bersembunyi di rumah salah satu keluarga. Saat dikunjungi, sang istri mengatakan kalau suaminya mau kembali dan berjanji merubah perbuatannya, maka ia mau berdamai kembali. Akhirnya sang suami kembali menyesali perbuatannya dan mereka berdamai. Umat Israel adalah gambaran sang suami yang telah berselingkuh dan pergi menjauh dari Tuhan. Mereka berselingkuh dengan berhala seperti patung, kepintaran, dan pengalaman mereka. Hal tersebut membuat Allah sangat sedih dan hendak menghukum mereka. Tetapi Tuhan mengingat bahwa Israel adalah umat-Nya, bagaikan kebun anggur-Nya. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada umat-Nya yang mau kembali berdamai dengan Tuhan. Jika demikian, Tuhan akan melipat gandakan jumlah mereka. Semua penderitaan yang mereka alami akan diubahkan menjadi sukacita. Bahkan ada janji bahwa sekalipun umat-Nya saat ini berada di tempat yang jauh dan tercerai-berai, akan ada saatnya mereka dipulihkan dan kembali dipersatukan. Hal tersebut bisa terjadi jika umat Tuhan mau menyadari kesalahannya dan kembali kepada Tuhan. Kita semua adalah orang yang berdosa, yang seringkali berjalan semakin jauh dari Tuhan, berselingkuh dengan keinginan duniawi kita dan menyedihkan hati Tuhan. Marilah kita kembali kepada Tuhan dalam penyesalan yang sungguh, maka Tuhan yang penuh kasih akan mengampuni dan memberkati kehidupan kita, sehingga kita terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah boleh kami dengarkan saat ini. Kiranya firman-Mu ini dapat mengambil bagian dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat seluruh kegiatan kami hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih penyertaan Tuhan tetap ada pada kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas buat kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Shalom.